Belum lama ini, kisah seorang wanita yang diminta mengembalikan barang lamaran usai batal menikah menjadi viral. Kisah itu dibagikan oleh kakak kandung sang wanita melalui akun TikTok @sayaratnasa. Dalam video, tampak wanita berjilbab hitam sibuk mengumpulkan sejumlah barang. Sambil tertunduk lesu, ia mengepak benda-benda tersebut ke dalam kantong. Mulai dari kosmetik, perhiasan, hingga tas disusunnya dengan rapi. Menurut keterangan dalam video, barang-barang itu merupakan seserahan lamaran yang semula diberikan oleh sang kekasih. Namun, secara sepihak, sang kekasih malah memutuskan hubungan mereka. Pihak lelaki bahkan meminta kembali semua seserahan yang telah diberikan saat prosesi lamaran. Padahal, sebelumnya keduanya telah mengikat janji dan berkomitmen untuk melanjutkan hubungan kepelaminan. Sang kakak yang merekam video itu pun turut iba dengan apa yang menimpa adik perempuannya. Belum diketahui secara lengkap kisah sang wanita dan pria yang meninggalkannya, namun hal ini turut menuai reaksi warganet. Mereka ikut memberikan dukungan serta doa kepada sosok wanita dalam video tersebut.